review cara memilih buah naga yang manis dan tua, guys. Hindari memilih warna-warna yang begini, guys. Warna-warna yang agak putih ini dipastikan buah naganya muda. Kalau memilih buah naga, pilih yang warnanya udah merah seperti ini, guys. Merah-merah pekat. Ini dijamin tua dan manis. Dan kalau bisa, pilih yang motifnya jarang, yang ininya jarang. Pilih yang agak polos. Dipastikan kulitnya tipis, guys. Bisa kita pastikan yang warna-warna seperti ini manis. Dijamin manis. Beda sama yang warna seperti ini. Kalau warna yang seperti ini mudah, guys. Jangan pilih yang warna-warna seperti ini. Pilih yang warna yang warnanya merah. Merah banget. Ini, guys, contoh yang mudah warnanya. Warna sih sama, bagus, cuma dia muda. Nah, rasanya pun kurang manis kalau dimakannya. Nah, ini yang merah, yang warnanya merah tua. Kalau dibelahnya pun bagus. Merah, dan kalau dimakan pun lebih manisan yang warnanya merah pekat karena dia lebih tua, guys. Dari segi kulit yang membedakan, kalau yang ininya cangkangnya jarang, guys, kulitnya lebih tipis. Kalau yang jarang kulitnya lebih tebel, ya. Kalau yang kulitnya ininya dekat-dekat ya, tebel. Tapi kalau yang kulitnya ini tipis, cangkangnya jarang, ininya kulitnya apa, tipis ininya. Maaf, rada belepotan ngomongnya. Maaf untuk baru pemula. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di komen kalau ada yang dipertanyakan. Semoga bermanfaat buat para pemilih buah. Makasih.